ke my channel. Hari ini aku mau ngasih tahu sebuah produk baru. Jadi saya habis belanja. Nah, produknya itu saya mereview power bank model terbaru. Nah, model terbaru kayak mana ya? Nah, yang lama itu power banknya yang begini. Ini model lama. Jadi dia pakai kabel. Ini yang model lama ya. Colokin ke sini. Power bank yang model lama. Baru masukin ke handphone. Jadi masuk handphone sana sini. Begini ya, ada kabelnya. Jadi ini terlalu ribet, apalagi kalau kita mau pergi shopping atau pergi traveling atau pergi kemana-mana keluar dari rumah. Nah, untuk simpelnya saya punya produk baru saya beli buat handphone saya sendiri. Mana tahu nanti saya mau bikin video di luar. Nah, saya ada produknya, yaitu yang ini power bank model terbaru. Modelnya begini. Tuh, modelnya itu ada sekitar 4 pieces, 4 empat ini, jadi ada empat. Yang ini chargernya, jadi bisa ngecas sekali empat. Nah, di sini satu pieces ini powernya itu sekitar 4.000. Jadi satu pieces ini 1.000. Kalau punya saya yang ini punya saya itu kapasitasnya 10.000. Kalau yang ini 10, maksud saya ini 10.000 untuk power kekuatannya. Nah, kalau yang ini satu pieces 4.000. Emang ya banyak kelihatannya ya. Ini banyak. Emang di luarnya warna putih, saya pilih warna hitam. Jadi kita lihat apa aja isinya. Lihat ini. Nah, isinya begini tuh. Isinya begini, tuh ada 4 pieces. 4 pieces isinya di dalam. Ini yang 4 pieces ini adalah power banknya tuh. Sekaya seperti kunci mobil ya. 4 pieces, kita lihat lagi apalagi ada di dalam. Ini begini. Nah, di sini ada buat chargernya yang empat ini. Jadi empat ini bisa di charger di sini, dan ini juga bisa buat power bank. Jadi saya dapat double double ya. Dapatnya double double. Nah, ini buat charge-nya. Jadi ini juga bisa buat power bank juga, bisa juga ngecas juga bisa. Jadi caranya itu kalau ngecas itu dimasukin ke sini. Jadi ini power banknya magnet ya. Langsung ditancap sini. Langsung ke sini tuh. Satu lagi. Ini. Nah, jadinya begini. Jadi di sini dia ada modelnya tuh ada buat colokan, ini khusus buat iPhone. Nih, khusus buat iPhone. Jadi kalau ini ada ini modelnya begini. Tuh. Nah, ini khusus buat iPhone. Nah, jadi di sini ada dapat 3 pieces. Kalau yang ini kita dapat 3. Dia kasih 3. Jadi bisa dicolokin ke iPhone. Nah, selanjutnya kalau ini power banknya sudah habis, misalnya kita bisa mecas lah, cas barengan, cas kalian. Ini kita cas barengan juga bisa, atau dua aja di cas juga bisa. Jadi kita cas ini semuanya magnet ya. Nah, jadi sebelum selanjutnya ini saya udah pasangin ke iPhone chargernya. Jadi chargernya itu dari ini power banknya power bank magnet. Jadi semuanya harus masukin ke dalam. Nah, modulnya yang seperti ini tuh, yang begini, tuh, yang begini. Jadi kita masukin ke dalam sini. Kalau udah masukin, baru kita bisa masukin power banknya. Ini power banknya, kita buka satu. Udah nah, jadi. Kita masukin power banknya ke sini. Begini, bisa begini. Jangan, kalau bisanya begini. Jadi modelnya begini. Tuh. Jadi
Jadi power banknya simple, ada magnetnya, jadi nggak bakalan jatuh. Jadi kita tidak perlu lagi pakai kabel power banknya. Ini bagus banget. Jadi simple ya. Oke. Nah, sekarang udah dicoba ya lewat handphone. Jadi kita ini balikin lagi ke sini. Nah, di sini kan tadi tuh ada dikasih kabel. Ini kabelnya. Ini bisa buat power bank juga. Ini kabel buat power bank. Ini kalau nggak mau pakai ini juga bisa ini. Kita masukin ke sini. Terus kita masukin ke handphone kita. Jangan lupa pakai magnet. Jadi semuanya harus ada magnetnya. Jadi magnetnya yang modelnya begini. Tuh. Buat magnet. Jadi dia beda-beda. Nah, jadi kalau seandainya sudah ini mau yang 4 ini mau diisi, mau di charge, jadi kita bisa charge. Kita masukin ke sini. Oh, susunnya begini. Gitu. Jadi ada 4. Cara ngecasnya kita harus ada kabel yang begini. Jadi saya akan ngecas. Saya akan cas ya. Ini kita cas. Kita masukin ke sini. Nah, dia langsung hidup. Tuh, warna biru dia lagi ngecas. Dia model ngecasnya gini. Kalau dia full ya. Tuh. Jadi lagi ngecas. Jadi sekali 4. Kalau di sini tuh. Nah, ini juga bisa kita ngecas buat handphone kita di sini. Kalau mau bisa. Kita tinggal masukin pakai handphone kita juga di sini bisa iPhone. Ini khusus iPhone juga bisa. Sini. Jadi bisa. Jadi ngecas sekali 4. Jadi totalnya 4.000 kekuatannya. Yang buat casnya juga bisa dipakai loh. Keren kan power bank terbaru saya? Ayo siapa yang mau silahkan hubungi saya. Nah, gimana teman-teman, tertarik nggak dengan power bank terbaru saya? Pasti yang penting kita mau cari power bank yang simple dan tidak ada kabelnya. Jadi kalau seandainya kita mau traveling, mau shopping atau mau kemana aja, jadi nggak perlu power bank yang ada kabelnya. Jadi model terbaru pakai yang tidak pakai kabel. Ini semua sebab magnet dan murah di pasaran. Thank you for watching my video. Bye bye.